Halo teman-temanku semuanya, balik lagi di channel Neolite. Kembali lagi kita akan memainkan game Smackdown Pain ya. Jadi sebelumnya banyak banget yang request ke gua buat mainin, bang, mainin mode 1-on-3 atau 1-3, modenya Smackdown bang, dan lawannya tuh monster-monster kayak Brock Lesnar, Kane sama Undertaker. Waduh, anjay. Buset dah, gue sebenarnya gak pro-pro banget ya bro. Jadi gue sebenarnya main level Smackdown tuh susah banget, anjir. Tapi karena kalian request nih ya, jadi ya gue turutin aja deh. Kita coba, kita mainin 1-on-3 pakai lawannya nanti monster-monster semua ya. Jadi sebelum itu gue edit dulu levelnya ya. Jadi Smackdown, coba kita cek. Oh ya, ini udah ke style Smackdown ya, kita decision langsung save exit. Oke, level udah menjadi level Smackdown. Kita exhibition, kita pilih ini ya, handicap, habis itu 1-on-3. Oke, kita pilih satu player, continue. Aduh, oke, iya bener sih. Nah, di sini gue bakalan pakai ini bro, siapa? Buat ngelawan monster-monster tuh harus dilawanin monster juga cuy. Soalnya kenapa nanti kalau pakai karakter kayak si ecek-ecek kayak Eric Bischoff ini jelas kalahnya bro. Langsung aja gue pilih ini ya, Goldberg. Kita fullin smack-nya biar bisa nyemek lawan Brock Lesnar, kita fullin smack-nya. Kemudian lawan satunya lagi Undertaker, kita fullin lagi smack-nya. Selanjutnya lawan si Kane, mana Kane? Oke, Kane ya, kita fullin. Set. Pilih ini arenanya, kemudian match rules tadi sedikit. Entrance off, KO off, give up off deh. Decknya on, biar nggak main senjata. Habis itu ring out on, match length lama kita kasih no limit. Ini kita kasih fastest cuy, biar cepet. Kemudian langsung decision. Oke, kita mulai ya 1-on-3-nya langsung saja. Oke, ini dia 1-on-3 lawan Brock Lesnar, Undertaker, sama Kane. Udah mulai cuy. Di sini gua pakai Goldberg. Dan ini levelnya Smackdown ya, anjir. Susah banget harusnya. Aduh. Aduh, sialan ini Kane, anjir. Aduh sialan, aduh dikeroyok anjir. Lepas bro. Yep. Cabut dulu. Aduh. Dihindarin. Anjrit. Kena loh. Oke, langsung kita smack cuy. Gak usah banyak basa-basi ya. Jadi kalau main 1-on-3 ini, kalau main di dalam ring doang itu susah banget sumpah bro, karena tempatnya sempit. Kalau di sini kan luas bro, kalau di luar ring. Aduh, kena gue. Aduh, nih rasanya nih. Nah. Ih, anjir, gak kena. Nih, mampus lo Undertaker. Cabut dulu. Ih, anjir, dihindarin kan. Aduh. Gak bisa lo. Cabut. Nah, kalau di sini tuh harus pintar-pintar lari, bro, supaya gak dikeroyok. Nih. Oke, kita smack. Tas Mexican ini bro. Waduh, masih biru coy. Tenang. Aduh. Sialan men. Kabur dulu. Kita amati dulu situasinya. Nih. Maju satu-satu sini. Ayo. Aduh, nggak kena. Nggak kena bro. Lari dulu, kita pukul lagi. Aduh, kena anjir. Aduh, gawat nih. Aduh, kena gua anjir. Aduh, anjir, susah banget anjir. Level Smackdown lawan 3 orang lagi. Kabur dulu. Nih, mampus, rasain tuh. Kita incer Kane. Kita banting dia. Oke, mantap. Nih. Aduh kan, dihindarin bro.
nafas. Ah, kena. Aduh, apakah gua bisa menang, cuy? Gua nggak tahu. Sulit banget ini, anjir. Tuh kan? Dikilir gua, anjir. Tuh kan? Anjir lah, gak bisa lepas, anjir. Habis scan Undertaker. Aduh. Sialan ini Undertaker. Aduh. Lepas, oke. Gua bisa berhasil lolos, Nih, anjir kan, dihindarin. Gila, sumpah. Level SmackDown tuh orangnya jago banget ngindarinnya, cuy. Nih, mampus tuh. Nih, oke, kita smack lagi. Oke. Jadi walaupun mereka jago, bukan mustahil juga buat kita untuk nyerang mereka ya. Nggak semuanya dihindarin juga sih. Kadang beberapa serangan kita bisa kena, bro. Tapi ya, gitu, susah banget sih. Oke. Aduh, ngincer kemana gua, anjir. PA banget. Nih. Mamam, aduh. Kan dihindarin lagi. Oke, gua juga bisa, bro. Oke, santai dulu. Waduh, badan gua udah kuning. Dan mereka masih biru-biru ya. Cuman si Ken kepalanya kuning. Oke. Aduh, kan dibalikin. Gua balikin ganti lu. Oke, langsung kita smack. Hehehe. Kita abisin langsung aja udah smacknya. Daripada mau bajir ya. Kena lu. Oke, kepala Ken udah mulai orange, cuy. Oke, mantep. Aduh, sialan. Nih. Cabut dulu. Oke, serang. Aduh, PA-nya gua. Dua kali ajir. Aduh, men. Sialan gua dikeroyok. Lepas. Hehe, cabut dulu. Santuy. Oke, kita serang dari pojok. Sini maju. Kena tiga-tiganya, bro. Kita coba kunci, Ken. Ya, salah, anjir. Aduh, kenapa malah Undertaker? Aduh, gawat nih. Anjir. Aduh. Lepas, please. Oh, tidak, cuy. Berhasil lepas ke satunya. Digilir yang satunya lagi, anjir. Tuh kan. Aduh, lo mau nyemek gua lo. Gak bisa lo. Aduh, ngapain nih? Anjir. Aduh. Sialan emang si Ken ini, cuy. Aduh. Gak bisa. Cabut dulu. Nih, aduh kan. Tiga kali gak kena sasaran, anjir. Nih, mamam tuh. Oke. Sini, iya. Sini, bro. Tangkap gua kalau bisa. Kita serang. Aduh, kan. Dibalikin, kan. Gua balikin ganti. Langsung kita smack, cuy. Mantap. Oke. Badan gua kuning. Kepala gua orange, cuy. Waduh. Cabut. Sini, gua tunggu di dalam. Kita serang dari pojokan. Lagi. Ya, oke. Kena si Ken. Aduh. Buset dah si Undertaker. Si Brock juga kena tuh, anjir. Gimana sih lo? Temen lu sendiri. Aduh, kan. PA banget. Lepas. Ya, cabut dulu. Ya, kita serang dari pojok ya. Nih. Oke. Kena dua orang, cuy. Lumayan. It's lepas, bro. Oke, kita kunci. Kita smack abis itu kunci ya ini. Apakah gue berhasil, cuy? Nih. Ya, kita kunci. Oke, satu, dua, tiga. Ya.
renang gue cuy. Si Undertaker diserang sama Brock anjir. Buset anjir anjir. Gue menang cuy. 1-on-3 level Smackdown lawannya monster-monster. Tapi hoki sih tadi yang terakhir cuy. Pas waktu gue ngunci, ternyata si Brock Lesnar niatnya mau nyerang gue ya. Yang keserang malah Undertaker anjir. Aduh, 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 aduh. Sumpah anjir, hoki, hoki. Asli sumpah susah banget tapi. Kalau tadi gue gak hoki pasti kunciannya lepas tadi, sumpah. Ya, untung aja gue hoki jadi gue menang. Jadi cukup sekian ya, lumayan cepat ya 1-on-3 nya. Gila, cuman berapa menit doang anjir. Gue kira bakalan lama. Gara-gara hoki tadi gue jadi menangnya cepet. Ya oke lah. Jadi cukup sekian aja ya untuk video 1-on-3 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.